Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 dengan pembahasan globalisasi. Tahukah kamu bahwa saat ini kita berada di era globalisasi? Penyebaran informasi yang lebih cepat, penggunaan media elektronik yang meningkat, merupakan pengaruh dari globalisasi. Lalu, globalisasi itu apa ya? Globalisasi merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kebudayaan, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Globalisasi terjadi ketika warga di dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Coba perhatikan beberapa gambar produk yang ada pada peta ini. Dapatkah kalian mengetahuinya dari mana asal produk-produk ini? Yuk kita cari tahu! Yang pertama merupakan batik. Batik berasal dari negara kita yaitu Indonesia. Yang kedua yaitu karpet. Karpet berasal dari Turki. Yang ketiga merupakan jam tangan. Jam tangan berasal dari Swiss. Yang keempat yaitu mobil. Mobil berasal dari Jepang. Dan yang terakhir yaitu susu. Susu berasal dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Produk Indonesia pun dapat ditemui di negara lain, contohnya seperti batik. Globalisasi juga berpengaruh kepada beberapa bidang atau aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama pada bidang iptek. Terciptanya pesawat terbang, adanya aplikasi YouTube, dan adanya aplikasi ojek online yang mempermudah mobilisasi. Yang kedua, pada bidang ekonomi, terjadinya kegiatan ekspor dan impor, adanya e-commerce atau toko belanja online, dan produk luar negeri dapat didapatkan pada negara sendiri. Dalam bidang politik, terjadinya kerjasama antar negara, terbentuknya organisasi internasional, serta masyarakat lebih peduli kepada pemerintah. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, adanya kegiatan belajar secara daring, adanya aplikasi belajar, serta akses informasi pendidikan menjadi lebih mudah. Dalam bidang sosial budaya, kita menjadi lebih mengenal budaya asing yang ada di dunia ini, serta munculnya budaya baru. Dari beberapa pengaruh tersebut, dapatkah kalian simpulkan apa dampak positif dan negatif dari globalisasi? Silakan kalian untuk mencatatnya di buku tulis. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.